Dia adalah seorang dokter magang di siang hari dan penyelamat geng di malam hari. 20 juta per kepala. Dia melihat begitu banyak yang terluka di depannya. Tapi ini adalah keberuntungan baginya. Jadi mulailah mengobati lukanya segera. Setelah perawatan semalaman, ketika dia memeriksa beberapa anggota geng yang terluka ringan, dia menemukan sesuatu yang salah. Dia membuka pakaiannya untuk memeriksa. Ada memar besar. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah limpa yang pecah. Segera diperlukan pembedahan. Jika tidak, dia akan mati karena kehilangan darah yang berlebihan. Tapi dia bilang dia baik-baik saja. Juga menyebut dirinya pembohong. Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Segera dilakukan operasi darurat. Nama asli pria ini adalah Jin. Dia adalah ahli bedah yang terampil. Tapi karena tidak ada latar belakang keluarga yang jelas, dan sudah lama tidak digunakan kembali oleh pihak rumah sakit, hanya jika ada dokter yang bermasalah dengan operasi, dia baru akan dipanggil. Seperti kepala dokter ini, terjadi pendarahan berlebihan pada pasien selama operasi. Dia menemukan dia tidak bisa mengatasinya. Jadi dia menelpon Jin untuk mengambil alih, dan tanpa malu-malu mengatakan bahwa operasinya berjalan dengan baik.